Drone peledak Rusia terekam menyambangi benteng-benteng tentara Ukraina. 13 parit dan bangunan tampak diledakkan. Rekamannya beredar di Telegram pada Selasa 28 Mei 2024. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah rekaman pengoperasian drone V-40 pada posisi tentara Ukraina. Drone meluncur akurat dan sukses membuat target membara. Beruntung tak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam serangan ini. Diketahui perang antara Rusia-Ukraina membuat teknologi alat perang kedua negara tersebut berkembang. Salah satunya pengembangan drone buatan Rusia dengan spesifikasi super canggih. Drone ini dengan mudah diluncurkan untuk melumpuhkan pertahanan musuh. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.